Kak Raisya. Sit down properly, take off your mask. Seperti biasa, jadi harus set up dulu. Husband semalam pakai tidak sampai kakinya. Tidak sampai guys kakinya. Oke. Okay. Riri hari ini di Instagram dapat pertanyaan. Pertanyaannya sangat menarik dan knowledgeable. Tapi sepertinya belum bisa menjawab sekarang. Tunggu dulu ya. Harus fokus dulu drive guys. Nih ya, punya ini nih husband. Punya tongkat. Tongkat husband Riri itu dulunya accident. Pernah cerita di vlog sebelumnya. Jadi husband Riri itu dulunya accident. Jadi dia itu ada time-time kalau lagi di project, kan project tuh belum ada leave ya biasanya. Tapi kebanyakannya kan kalau di Malaysia tuh project-project kondominium, apartemen, mall gitu. Jadi ada situation memang dia like jalan naik atas sampai bengkak kakinya karena dalamnya ada besi guys. So itu yang kadang dia perlu tongkat. Jadi tongkat tuh memang selalu tersedia di mobil gitu. Dan Riri punya story ya. Jadi my parents, ayah saya itu pernah accident ada besi juga di kakinya. Dan sekarang saya punya husband juga sama ada besi di kakinya. Tapi waktu ayah saya accident keadaannya sudah menikah ya dengan ibu saya. Kalau my husband dia accident sebelum menikah dengan saya. Jadi waktu awal nikah ya itu menurut saya sesuatu yang mungkin untuk husband saya ya something yang deep, something yang he feeling like kurang percaya diri gitu waktu itu dan membuat dia like ya itulah karena mungkin ada time-time dia harus pakai tongkat takutnya saya malu mungkin begitu kan guys merasa dia itu jadi cacat gitu padahal sebenarnya kaki dia normal cuman ada besi di dalam dan akhirnya dia suka kadang bengkak begitu ceritanya. So saya sambil lihat-lihat takut tripodnya jatuh guys. So dia storynya dia mau terbuka ke saya gitu karena dia berharap dia bisa diterima dengan apa adanya oleh saya baik buruknya gitu kelebihan dan kekurangannya termasuk fisiknya dia. Raisya ready? Ya. Ready. Ya, enak.
Play? Jump. Bunch. Play the ball. This big ball. Mommy tag. Ang adik hold. Your favorite color? Oh, so many things. Always one kiss, mommy. One more kiss. Best friend. Best friend. Lihat, Raina lagi berjuang memakai memakai sandal. Biarkan saja, guys. Hidup nanti tidak tahu dia dilempar di muka bumi mana, kan? Jadi dia harus terbiasa mandiri. Kalau orang Malaysia tuh bilangnya berdikari. Dia struggle, tidak ada tempat duduk. Actually ada di sana duduk. Oke, okay, ayo oke. Guys, so Raisa di dalam ruangan and saya dating dengan Ibu Raina. Hi, nice girl. Oh, one more, can I see just now? Are you happy? Are you excited? Oh, one by something. Raina itu mau pergi ke news. Hey, curly hair. Hi, curly hair. Coffee. Banyaknya coffee, guys, karena kawasan university and office. Adik wanna go to news here, darling. Ayo dia gak tahu, kan? Raina hey, where are you going? You wrong way. With this ice cream. Mami want bring the drink for kakak. Kakak need drink. Can you help mami first? Yeah, kakak can share with kakak. Okay, gitu mami. Dikerjain, guys. Ah, okay. So adik can share with mami. Bring that one, okay? Help mami, okay? Okay, girl. Thank you. Jump. Pay to uncle. What? Oh, is that yummy? Oh, that's cream, Raisa paper. Dia roti tuh enak banget, brand dari New. Don't like that. Like that. And that's not one, that's Ini tuh rotinya tuh brand dari My News gitu, guys. So, aduh, tersobek, guys. Milo ini kan terkenal ya, enak. Milo. Jadi krimnya tuh rasa Milo gitu, Raisa suka banget. Raina juga. Riri juga suka banget. Tuh lihat dia. Ya, Mi. Dia rotinya tuh lembut banget kenyal. Ini adalah roti saling Riri suka ya dari News.
my news dia really fluffy. Jadi sering makan ini tiap kali ngantar Raisa pelet. Tobat-tobat. Lagi berkurang makan-makan begini guys, lagi diet. How your ice cream? Melting. Oh, melting. But is it still yummy? What is this ice cream? Show, what is this ice cream? Tell me. Rainbow ice cream. Kiss. Kalau kiss Raina memang di mulut ya guys, tapi dia udah paham. Kalau ke orang lain jangankan di kiss, ditanya aja dia mendiam. Maksudnya dia protek dirinya. Jadi dia bukan orang anak yang mudah dikis atau apa. Dia hanya paham kis seperti itu dengan maminya. Karena maminya dramatik. Maminya suka mau hidup baunya guys, dan dia pun mau hidup bau saya gitu. Jadinya gitu kok. Jadi kalau kis tuh kayak gitu. I'm feeling like God best friend Raina forever. We are best friend ya adik. We are best friend. Because adik love the food ya. Jadi kita suka duduk di table kayak gini, penuh dengan makanan, terus aja kunyah guys. Raina itu bahagia dikasih makanan. Ini udah kerupuk tadi yang manis-manis. How kriuk-kriuk how sound. How kriuk-kriuk. Muka aku mame. This one, the meat. The meat. Dia lemon tea favorite. Udah banyak yang dia masuk ya, ice cream, roti. Don't eat. Drop on the table, dirty. That's why I don't like the attack properly. Makan pedas, manis guys.